Kemelut dalaman UMNO ini perlu diselesaikan segera supaya yang retak tidak menjadi belah. Saya kira ramai akan menunggu sehingga 31 Januari untuk melihat apa yang akan berlaku seterusnya. Saya berpandangan UMNO perlu bijak memilih kawan daripada lawan dan bersedia membuat perubahan struktur kepimpinan dalam UMNO. Mana-mana ahli majlis tinggi UMNO yang terbalik dengan kluster mahkamah perlu digugurkan kerana ada ramai tokoh pemimpin UMNO yang berkaliber. Dan perubahan kepimpinan secara organik ini adalah lebih baik, lebih selamat dan aman, dan memberi laluan kepada pemimpin yang lebih bermotivasi untuk menyediakan UMNO dalam menghadapi PRU15 itu adalah lebih baik untuk UMNO. Kemelut ini tidak boleh dibiarkan berpanjangan kerana lagi banyak yang akan campur tangan. Dalam seusai UMNO sebagai sebuah parti lama dan matang, saya yakin penyelesaian tuntas akan tercapai dengan bersedia melakukan perubahan struktur dalam UMNO, terutamanya aspek kepimpinan. Kerana UMNO kini menghadapi dilema. Daripada 189 cawangan UMNO, tidak semua bersedia dengan usul untuk bekerjasama dengan Anwar dan DAP. Jangan hanya kerana Zaid mengenang budi Anwar Ibrahim suatu ketika dahulu bersama UMNO telah mengangkat kerjaya Zaid menjadi ketua pemuda UMNO, maka kerana nyamuk seekor kelambu dibakar. Jadi UMNO perlu berfikir dengan lebih mendalam demi perjuangan anak bangsa dan negara. Bila kerajaan Perikatan Nasional di bawah Tan Sri Muhyiddin menerajui kerajaan, UMNO membuat desakan demi desakan supaya ia diberikan jawatan-jawatan penting sesuai dengan kedudukan UMNO sebagai sebuah parti yang terbesar dari segi jumlah ahli-ahli parlimen dalam kerajaan. Namun begitu, Bersatu mengambil sikap bahawa mereka ingin menerajui dan mengetuai Perikatan Nasional, maka dengan itu ternampak bahawa UMNO tidak bersetuju untuk bersama dengan Perikatan Nasional. Sehingga ini, UMNO merasakan bahawa mereka mempunyai bargaining chip yang tinggi bagi membentuk kerajaan dan juga memastikan bahawa kerajaan yang ada dapat bertahan, dan ini itulah sesuatu yang tidak stabil bagi Perikatan Nasional pada ketika ini. UMNO mahukan kerusi-kerusi pada Pilihan Raya umum yang akan datang lebih banyak sesuai dengan kedudukannya dan juga sejarah UMNO itu sendiri sebagai satu parti yang besar. Bersatu mahukan lebih kerusi, dan sudah tentulah UMNO tidak akan bersetuju kerana Bersatu adalah sebuah parti yang kecil yang tidak mempunyai akar umbi. Pergolakan ini pada pandangan saya akan berterusan sehinggalah desakan-desakan dan kepentingan UMNO diambil kira dan dihormati khususnya oleh Bersatu.